harus menyadari, memahami dan adanya COVID yang ada di Klaten itu dengan zona merah ini. Tapi kami tapi sampaikan bahwasanya sebelum kita sudah memahami. Jadi baik itu bukannya wisata, dari pengelola apa pengelola hotel juga ini juga sudah memahami, dan alhamdulillah tadi setelah ada instruksi dari Bupati langsung kami koordinasikan dengan pihak pengelola sehingga kami sudah baca semuanya. Dan mungkin 1-2 mungkin dalam pemahaman mungkin juga biasa ada konfirmasi dengan kami jawab sesuai dengan instruksi yang ada. Untuk hari ini kita menutup objek wisata termasuk kegiatan di dalamnya. Ada warung apung, juga gedek. Sementara untuk yang gedek, menindaklanjuti instruksi yang kedua, memang sudah tutup semua. Tapi untuk warung, mungkin mulai hari ini sudah tutup. Dan seterusnya sampai dengan kondisi Klaten pada tidak pada zona merah.